asing lagi, Cintami Atma Nagara. Nah, saudara-saudara sekalian, paguyuban pelawak Indonesia akan mengambil sebuah cerita komedi, Desaku, Desamu. Marilah kita saksikan bersama paguyuban pelawak Indonesia. Terlalu. Pengalaman kerja 15 tahun diberhentiin. Dipecat. Ini surat pecatannya nih. Kerja selalu supir. Tahu dong nama saya. Franky. Dari sononya si Pengke. Biar keren dari itu kita ganti Franky. Johansah. Diberhentiin kerja. Kerjanya biasanya sama orang asing terus. 15 tahun sama orang Prancis. Kalau ngomong mesti tetap itu. Kan Prancis kalau ngomong bindeng. Maka hak. Gak jajarin bindeng. Apa itu? Ya. Diberhentiin 15 tahun. Bukan main. Tapi apa boleh bisa diterima Pak Kimo. Untung ada Pak Kimo. Ya, hidup lagi gitu. Prancis, kalau ngomong pakai eng-eng. Ya terpaksa sih 15 tahun ngikut orang Prancis yang ngomong begitu. Ya, kalau bilang lantai jadi langsung. Iya. Prancis, kalau ngomong pakai eng-eng-eng kan gitu ya. Nah, si gondrong, edong, lemon tree. Si gondrong itu dalam sambre, artinya si gondrong ada dalam kamar. Sambre itu kamar, sambre geledek gua gak tahu. gara-gara diberhentiin cuma gara-gara, siapa tuh? Tuyul. Masa aku majikanmu anggap tuyul sih, Min. Benyamin, aduh kamu lain daripada lain malam ini. Walaupun kamu sebagai sopir menghargai aku yang mana keluarga aku orang kaya, kamu sebagai sopir tidak semestinya sebagai bagian sopir. Oh iya dong, begini, bekas Prancis. Kamu bekas Prancis? Le pusen le bodong. Ini sepatong, esokong, esong, entelo gosong. Aduh Benyamin, samping kanan kamu, aduh, Charles Bronson. Kiri, Ellen Dolan. Muka kayak combro. Muka gua kecombro. Tapi aku bangga sekali punya supir kayak kamu. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah. Perasaanmu halus, Min. Halus. Muka tebel, sayang. Benyamin. Ya. Kamu kan tahu, temanku si Edi kan mau keluar negeri. Iya. Sudah terima suratnya kamu? Sudah. Hah? Sudah. Sudah terima suratnya? Sudah. Kok aneh? Kenapa? Dia belum kirim surat kamu, kok sudah terima? Min, yes. Aku ini dengar kabar, Min, bahwa bapakku Kimung mau ke desa besok lebaran ini. Mau ke desa? Aduh, gatal di desa juga. Sebabnya? Kotor di desa. Apalagi aku suka disco, suka hura-hura. Nah, makanya. Apa ke desa? Makanya. Paling ketemu kodok. Makanan cuma apa? Apa? Gapre. Namanya hamburger. Gak ada. Asparagus. Bos-bos. Spartagus. Markus. Mana? Lur di desa cuma makan kangkung sama sambel tempe bongkar. Dulu Bunyamin suka makan itu. Nah. Sekarang kalau Bunyamin makan tempe sama sambal rasanya bagaimana? Sekarang? Pahit! Tidak ada rasa? Tidak rasa. Umumnya, Bunyamin kamu harus pulang ke desa. Mau gak? Mau. Situ aja sebab. Lendrong lebodong. Tapi aku senang, Min. Kamu harus sedikit banyak bisa ngomong begitu-begitu. Senang. Bangga
aku sebagai majikanmu. Andai kata, Min, suatu saat lu menarik-tarik gitu lah. Sini, duduk. Hah, datang lagi. Kenapa, Min? Hah? Kenapa? Kelelep. Kamu apa ngomong kelelep? Pakaian lu kelelep. Kamu Min, sama aku menghina, sama adikku menghina. Itu gimana? Dia nggak tahu nih. Hah? Ini waduh. Duh. Nih kalau pantunnya begini, tukang sekuteng jualan minyak. Oh. Artinya? Artinya? Oh, good ganteng, ceweknya banyak. Oh. Kalah lo, Min. Kalah lo. Dia pakai begini, ini namanya ujung tombak ya ini. Tukang sekuteng. Ah. Apa? Ayo, tukang sekuteng. Di pasar nangka. Hmm. Lo ganteng kayak bungkusan nangka. Ini bisa aja, balik nih. Eh, ini kakakmu gak mau ke desa, ini terus gimana? Hah? Yoi, ikut ya ke desa. Bapak mau ke desa. Bapak? Aku gak mau. Pak Kimau ke desa. Kalau sebagai anak kepada orang tua harus nurut. Nah, itu kalau Bapi nanti mau ke desa, kita berangkat ke desa. Loh, kamu itu masih pendidikan di mana? Kamu nyu pernah jadi orang apa? Ini Ogut baru lulus kursus buta aksara. Aku sebagai kakakmu sudah banyak pengalaman di acara desa dan kota. Saya nggak mau pergi ke desa. Eh, nggak tahu penyakitnya Papi ya? Kenapa? Papi kalau sudah marah. Mm-mm. Nah, terus? Ya nggak tahu. Nah, tuh. Sekarang saya ada ide. Maksudnya? Peggy nggak mau ikut ke desa? Nggak. Esther nggak mau ikut ke desa? Situ juga keberanian ke desa? Nah, mau. Ya, awas kamu. Hah? Mau awas kamu. Ya, daripada kelubutin. Lu bawa aja. Iya, 3-1. Orang laki-laki pemuda situ harus punya pendirian. Coba, bukan soal pendirian ini, mau. 3-1, mas. Sekak, mas. Pendirian. Ada ide. Ayahmu itu orangnya nggak tahan sama ratap dan tangis. Bukan ya. Dramawan. Teater. Ratap. Bukan teater, Papi memang hobinya cengeng. Nah. Jadi ngadepin papi umpama sekarang jadi papi. Supaya nanti gagal ke desa, tenang. Jadi papi siapa? Papi Kimong. Pak Kimong. Papi ini anak. Iya, anak ini jadi Pak Kimong. Ini anak gue nih. Iya. Coba. Coba jadi papi. Kenapa? Kenapa jadi anak gini kenapa? Aku juga punya bapak situ sebel. Enggak ada yang pol. Ya, coba. Saya jadi umpama ini latihan nanti. Maunya nih papi ngomongnya harus pakai teater. Oh, ya, pakai teater. Ya. Contoh Mas, contohnya. Lihat. Papi, kasihanilah hamba papi. Pakai teater. Papi, janganlah pulang ke desa papi. Di desa papi merata. Oh. Siapa yang mau ke desa? Ini ngomong yuk, itu yang galak dong. Oh. Kamu bapakku, Pak Kimong. Pak Kimong kok? Oke, jadi Kimong lah. Iya. Ayo Kimong, ngomongnya Batak loh. Iya. Jadi tahu papi penyakitnya? Tahu. Iya, nggak apa-apa kata. Kopi Raki aja sekalian. Ya. Ya biar deh. Bentar ya. Saya mau ke belakang dulu. Itu ada yang belum diselesaikan tuh cucian. Iya, ini abang lu kemana? Udah mau lebar. Jangan dipikirin. Istrinya yang kurang ajar. Istrinya tuh ngirim uang aja nggak pernah. Kalau punya mertua kan ngirim duit lebaran-lebaran. Datang juga nggak mau. Nyesel gua kawinin si Kimung sama siapa itu? Tini. Iya, kampung kayak onto hotbook gitu. Bikin minum dulu ya. Iya, jangan lama-lama. Iya, enggak. Kalau enggak ngelihat lu, enggak enak. Ah, udah gua payah. Kayak kalau masih beranak ya. Assalamualaikum. Eh, denger enggak, eh? Assalamualaikum. Eh, suara radio apa kaset ya? Enggak kedengeran apa-apa, tapi kayak radio bunyi. Wah, kupingnya ngayap juga. Assalamualaikum. Wah, benar. Assalamualaikum. Aku mau nggak mancing hari ini. Wah, aku capek banget ngomong sama yang gini.
Eh, lagi angin barat, jangan mancing. Ya. Pergi aja duluan sana. Assalamualaikum. Eh, hey, assalamualaikum. Kemarin sudah. Apaan? Udah dikirimin martabak kemarin. Wah, kuping budak begitu. Payah. Eh, ngatain gua budak lu ya? Gak ngajar sama orang tua lo. Heran giliran budak didengar. Gua timpa membak. Udah. Hei, pakai kaya. Apa lo? Oke, assalamualaikum. Amiun. Masuk aja sini. Masuk aja ya. Ah, masuk. Oke. Lihat nggak? Hah? Lihat nggak? Tampang lo kayak pelawak ya? Hah? Tampang lo kayak pelawak ini. Iya, bukan pelawak. Kita mau main-main kemari. Gimana? Oke. Kemarin udah potongin ayam udah. Udah, kemarin. Wow. Wah, gue sih punya kaki gini, gue cekek bener-bener. Orang mah gimana, orang ngomong kemana nih sih? Ini main cekak. Emang dia gak kedengeran apa? Dia tahu. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Pada gue tahu. Gue ngobrol sama yang begini pikun lama-lama. Kek, cucu kemana kek? Sania. Namanya kok Sania? Saya Jojon. Apaan? Oplek. Kek, kemana ini? Mau apa kesini? Mau apa? Udah janjian kemarin. Jangan bawa apa-apa ke sini, Ma. Tami kemana, Tami? Hah? Tami. Orang udah kemarin saya pergi ke supermarket untuk belajar. Gue banting. Si Tami, Tami pacar saya kemana, Tami? Udah macul. Juga lo ya. Ya kalau begitu gantian ya. Udah sih. Kek. Ini udah lama nih enggak ketemu yang sopan dulu ketemuannya. Kenapa pakai ginian? Ya. Ini kan dicabutin ginian enggak nyender ketahuan. Mas Jojo. Nah. Oh, deh, selalu pergi-pergi. Lagian enggak dibilangin ada Mas Jojo. Siapa ini? Kek. Apa? Beli rokok, Gek. Di Cirebon ya. Kek. Ya. Dia aja, Kek. Udah lama ya Mas Jojon ya? Udah lama nih, kakeknya brengsek juga. Aduh, bakalan nih. Dia ceritanya marah tuh.